diawali dengan penandatanganan berkas nikah oleh mempelai putra Muhammad At-Tamimi Halilintar. Kemudian dilanjutkan oleh mempelai wanita Titania Aureli Nur Hermansah untuk dapat membubuhkan tanda tangan di berkas nikah yang sudah disediakan oleh petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi. Setelah itu, kami persilakan kepada wali nikah, ayahanda tercinta mempelai wanita, Bapak Anang Hermansyah, untuk dapat membubuhkan tanda tangan di berkas nikah. Kami persilakan kepada saksi mewakili keluarga mempelai putra, Bapak Joko Widodo, untuk dapat membubuhkan tanda tangan di berkas nikah. Dan setelah itu kami persilakan saksi mewakili keluarga mempelai wanita, Bapak Prabowo Subianto, untuk dapat membubuhkan tanda tangan di berkas nikah. Dan keseluruhan berkas ini akan ditandatangani oleh petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi. Kepada Bapak Haji Nasrullah, kami silakan.